Didakwa tamakkan harta Allahyarham anaknya, Major Muhammad Zahir Armaya, yang meninggal dunia dalam insiden tertembak pada tahun lalu. Pelakon dan pelawak AR Badul akui terkilan dan kecil hati dengan menantunya Nur Syafinar Harun. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Mempersoalkan mengapa dia tidak mendapat pencen Allahyarham, Badun berkata dia tidak pernah sama sekali terfikir ataupun berniat untuk mengejar harta anaknya kerana dia juga sedar anaknya tidak mempunyai banyak harta. Katanya seperti dipetik Harian Metro, "Saya hanya inginkan penjelasan kenapa tak dapat pencen Allahyarham. Apakah bapa seperti saya yang tidak menjaga anaknya tidak layak dapat? Itu saja yang saya nak tahu pada awalnya. Tak sangka pula sampai melarat macam ini, hingga balu arwah mendakwa saya tamakkan harta. Saya tak pernah tanya pun apa-apa berkaitan jumlah pampasan yang diterima. Saya hanya nak tahu penjelasan mengenai pencen itu." Menurut Badul, sejak anaknya meninggal dunia, dia tidak pernah bertanyakan mengenai hal wang atau apa saja pampasan kepada menantunya itu kerana mereka tidak lagi pernah berjumpa dan berbincang. Katanya lagi, "Saya seikhlas hati batalkan niat berkaitan inkus itu apabila mendapat jaminan daripada ATM bahawa nasib cucu iaitu Ibal Zulkar Naim, Remy Iskandar termasuk Izul Zakli akan terjaga dengan baik dan terus terbela hingga mereka dewasa." Dalam pada itu, Badul menafikan dakwaan dilemparkan oleh seorang netizen mendakwa dia sudah pun mendapat wang faraid sebanyak RM5,000 untuknya. Tegasnya dia tidak pernah dapat apa-apa wang berkaitan arwah anaknya.